Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kesayang kita semua ya, DGN Bro, sang pemula. Pada malam ini saya berkunjung ke rumah sahabat saya, sobat juga senior saya ini, di dunia per adeniuman. Ya, ini beberapa koleksinya yang aduhai dan sedap dipandang mata ini. Ini sobat-sobatku semua ya, para subscriber saya, penonton saya yang setia selalu menonton channel saya, DGN Bro, sang pemula. Ini ada beberapa adenium yang sudah siap untuk di online-kan dengan sahabat saya senior di adiuman di Kabupaten Situbondo. Salah satunya ini ada yang berwarna black, apa istilahnya itu, black skin. Nah, dan juga ada yang persiapan untuk di prokar. Sobat-sobatku semua. Ada yang berjenis beki atau apa inilah. Nah, ini lagi. Black widow. Ya, seperti itulah. Kira-kira adenium impor dari luar negeri. Ya, sudah montok-montok akarnya sudah. Ini rencana mau di apa kan ini, Bos? Yang di bawah ini, Bos. Jenis apa ini, Bos? Apa perlu diproker juga yang di bawah ini, Bos? Dikardusin. Oh, dikardusin ya. Maksudnya langsung diterbangkan sama yang memesan begitu. Sobat-sobatku semua, ya kita bergerak sedikit ya. Bergeser sedikit nih, karena malam ini saya berkunjung ke rumah salah satu kediaman Ademaniumania. Ya. Nah, ini baru saja selesai di pruning. Pruning di musim hujan. Wah, berani sekali ini ya senior saya ini. Kenapa ini, Bos, kok di pruning, Bos? Apakah ada berisiko karena di ini kan masih termasuk musim penghujan ini, Bos. Gimana, Bos? Untuk mengeluarkan gen warnanya. Ya, itulah penjelasan singkat dari sobat dan senior saya ini ya di Situbondo. Karena kenapa di pruning? Karena ingin mengeluarkan atau menampakkan secara langsung warna asli dari jenis adenium ini. Ini jenis apa ini, Bos? Jenis Arabicum. Arabicum origin, original ya. Arab hybrid, ah itulah, ya Arab hybrid namanya, Arab hybrid ini, kira-kira seperti ini sobat, sobat-sobatku semua ya, bodinya seperti ini, bodinya ini, aduh, montok banget ini, dan perantingannya ini sungguh mempesona, brutal kemana-mana perantingannya ini, tidak, apa istilahnya itu, Bos, ngelancir ya, Bos ya. Ada yang lancir. Kalau yang Pak Bos ini, wah, sudah pengalaman ini ya. Jadi bahasa ngelancirnya sudah bisa diantisipasi dengan baik ini. Inilah Arabicum hybrid. Nah, ini sobat-sobat. Sobat-sobatku semua. Hybrid Arabicum. Boleh kita lihat anu ya sejenak beberapa koleksinya. Oke, sebentar dulu. Nah, termasuk ini. Nah, termasuk ini. Ini juga Arabicum hybrid. Wah, sudah kelihatan warnanya ini. Warnanya kayak terong rupanya. Montok berisi. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, kita gerak ya sedikit ya. Agak ke belakang dulu. Ya, kembali lagi ya. Ini beberapa adenium Arabicum hybrid sudah selesai dibersihkan. Dicabut dari medianya, dibersihkan dan siap-siap terbang sama yang memesan. Nah, ini salah satunya Arabicum hybrid. Oke, ini saja. Sharing informasi malam ini ya di rumah
senior saya ini, seorang pecinta adenium, kolektor adenium di Kabupaten Situbondo. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.